Ngetek kong nih lah. Tahu mana nih kan? Kemok kan? Oh, kemok. Mami. Mami. Itu bisa dapat HP yang bagus ya, tapi aku nggak memanfaatkan seperti itu ya, kesempatan dalam kesempitan. Ya Ramba, dikasih segini aja itu aku udah alhamdulillah banget, syukur. Okay. Halah, ha? Jongyo. Jongyo mae. Hah? Fan hoka. Ayo sekolah dan pinter. Pinter besok kan mau kenaikan kelas. Kelas setengah. Ki ora usah disengi sekolah, Mbak. Di sekolah juga ada. Cimci. Letim kayak Mhoi Sam leh. Leh Mhoi Sam ya. Sikola leh ngam-ngam sikot di bengkon. Yamlai, sikyo. Cengkan coy sik, homo. Alah, lah ya. Yat yi sam. Alah, hanga. Ayo sekolah, ben pinter. Ranking setengah. Is pokoknya paling ranking. Ya, ya ora. Iya. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Hong Kong. Pagi ini mau nganterin nenek seperti biasa ke sekolah. Hari ini nenekku cantik banget ya Lur. Nih, warnanya navy-navy, pakai bando ungu. Hari ini Hong Kong mendung, angin sepoi-sepoi. Mungkin nanti ini aja udah agak kremun. Kremun itu hujan rintik-rintik. Aku mau ndulang nenekku di sekolahan. Tadi di rumah udah makan ini sih, sedikit buat minum obat. Tapi karena hari ini pagi berangkatnya enggak telat, jadi ya tak dulang saja. Wah, hosifuka. Holyong ham ya. Yofong ah. Ah, boleh fe ya. Fe. Anginnya banter tuh kan. Rambutnya nenekku sampai jebret. Halah. Kan hok lah. Langsung ya Lur, di luar hujan deras banget. Aku masuk rumah langsung bers. Ini aku natani kamar nenekku, ganti ini perlak karena tadi pagi basah tembus walaupun udah pakai popok gitu. Ya lo deras banget. Udah selesai, aku cuman ganti ini aja sih apa? Perlaknya karena yang basah itu ini, tapi hari ini aku nggak nyuci ya, soalnya nih kemarin juga basah, ini juga perlak kayak gini, sama kemarin aku habis nyuci banyak, hari ini aku nggak nyuci Lur karena ininya nggak muat. Padahal udah pakai perlak ini, terus bawahnya ada perlak, tapi bawahnya cuma satu, bawahnya ini kayak gitu. Tapi wong ompole mbah-mbah ya beda sama ompolnya bayi ya, kalau bayi kan paling seberapa beberapa apa gelas paling nggak ada secantuk. Kalau nenekku kan ompolnya akeh pol. Ya Allah terseh, tadi pagi udah ini siapa ya krimis, malah tadi pulang-pulang langsung udan deres, uruk-uruk udan deres. Ini kalau di kampung seneng banget mainan hujan-hujanan. Terus aku mau langsung ngevakum ini lantai
Habis itu ya ngepel sih, ngosak WC lah, pekerjaan seorang babu tulen. Jam berapa ya? Wis arep jam 10. Iya. Kerjaan rumah durung selesai, belum tepel. Aku mau ke bawah disuruh sama nyonya bos. Tadi WhatsApp suruh ketemu di bawah, suruh ngambil barang. Mungkin makanan. Panganan bae jan nanggun sing dipikir panganan bae. Ini aku mau ke bawah dulu ya, Lur. Ini takutnya nyonya bos yang nungguin, mendingan aku yang nungguin daripada nyonya bos yang nungguin, kan gak enak. Malah hujannya tambah deres, gak payung ini. Hari ini kayaknya mau angin topan sinyal 3 deh, bisa sampai malam nanti angin topan sinyal 8. Deres, tambah deres soalnya. Nah, aku nanti pulang sekolahnya gimana ya kalau tambah angin, tambah deres. Kalau hujan saja gak apa-apa, tapi kalau tambahan angin kan pakai payung pun bisa ini ya, basah semua, sebadan gitu. Ini aku mau turun dulu ngambil barang. Tasku neng endi? Payung endi? Payung endi? Oh, payungnya di pintu, lupa. Udan deres Lur, ini nyonya bos ngasih buah karena enggak ke rumah. Nanti tapi ke rumah ya. Nyonya bos mau langsung ke itu apa ke rumah sakit. Enggak tahu mau periksa apa. Ya alo terse. Udan bae seminggu ini Hong Kong. Kamu sendiri. Habis makan siang langsung ngajak nenek pulang karena tadi itu apa nyonya bos WhatsApp suruh pulang bareng. Untung pas keluar apa mbak? Rasa marah-marah ngomcungi leh, lau ngomcungi, ngomcungi. Mau nyampe sekolah, kok malah nangis-nangis. Leh dosin hame ya, ngoman leh dosin hame ya. Mci-mci, ditanya nangisin apa, katanya nggak tahu. Ngomcungi leh ham, cengkan ayan lau leh, cimci. Nanti aku laporin ke anaknya, kabus. Nanti diomelin pasti. Sekolah kok nangis, walah, kayak bocah paut, orang gelem sekolah. Untung pas keluar nggak hujan ya Lur, ini ada serengenge, kayaknya tah udan ketek ngilo. Ini kalau di Cilacap namanya udan ketek ngilo. Grimis, terus sepol, terus langsung ada serengenge lagi, ada matahari. Nanti ini bentar lagi biasanya itu ada pelangi di matamu gitu. Jika Om Hoisam, Cik, kan oke lo. Wong-wong kon sekolah kok murung. Tulip, nanti pinter sekolah. Iya pinter menimba ilmu. Wala, ayo balik. Gak usah takut dan maning malah kebanjiran ya. Iya. Siwa. Bula. Ambil surat dulu. Wah, akeh. Ini mbak, engkau pong-pong sausin. Lepengo. Sin. Lepengo sin. Lepong be ya. Oh, lah mesti ngosi ya. Tenang, siu-siu. Keblet ngising mbahku. Sini, ayo. He.
Di jalan aja tadi udah brot, brot, dut, dut, dut. Li ko fong pe. Alah, oh sisin sama. Ayo, ngising disip. Ya, i. Ayo ya. WC, sandalin di, sandalnya kayak nang kana. Alah, oh sisin, oh si. Sini. Ya. Yeah. Boku kalau kesini ya, Nyonya Bos pasti bawa makanan akeh pol. Nih, ini barusan beli nih dari rumah sakit, terus mampir pasar nih kayak gini buat kita ya. Aku sama nenek ada ikan salmon. Kalau beli dari luar itu sama Nyonya Bos suruh dicuci dulu, terus baru dimasukkan ke kulkas. Ini ada apa itu? Daging cumi giling buat nyetim tahu. Terus ini ada sosis ayam, ini ada label halalnya ya. Nih, aku jadi boleh makan. Ini lagi salmon. Ditiriskan nanti tinggal dimasukin ke freezer. Ini ikan Atlantik, iklan. Ikan merah Atlantik. Berarti dari Samudra Atlantik sana. Terus ini crab, itulah yang kayak di apa ya, di steam food gitu. Nah ini ada ikan lagi, ikan emas kali buat di sup sama pepaya, kalau enggak sama kentang, wortel, tomat. Ini ada 2 bungkus. Aku juga dibeliin makanan buat makan siang aku. Tadi pas itu di rumah sakit bas absi sama aku, mau dibeliin makanan enggak? Ya udah aku jawab iya ya, kayak gitu. Masa rezeki ditolak? Ya emang. Ini aku mau ke depan, mau makan dulu, dibeliin apa. Nih, labue. Kulkas dipenuhi, tapi masih ngasih uang belanja. Alhamdulillah banget. Uang belanjanya biasanya ya itu habisnya paling buat sayur, buat jajanku, jajannya nenek. Itu aja ngirit banget. Seminggu itu masih kadang habis, 2 minggu itu baru habis. Karena ya jarang ini, jarang beli-beli kayak gini daging-daging gitu. Soalnya kalau aku beli sendiri ya, di kulkas itu takutnya sayangnya nanti gak kemakan-kemakan gitu. Ini aku mau makan siang dulu. Gitu kok, kenapa nang Nyonya Bos dibeliin makan siang sama Nyonya Bos, jajan mea tetehe jisoa cengkan sin ก็คือว่าแล้วเต็มซ้ําหมดที่แล้วคือหมดไปตัวโหสอยอ่ะผมจะได้ไม่กินก่อนได้ทีโอเคค่าเก๋าไว้ซื้อใหม่แล้วจะไปหาให้กับแบรนด์กับเขาฝ่ายเหรอฮะเพราะหลังเสียเสียก็คือค่าเก๋าไว้ประมาณ5 เก๋าไว้ตอนนี้ถ้าหมดไม่ใส่ซอยเต็มซ้ําก็ไม่ว่าฟ้าหรอกอ้าวกันอยู่นะแต่สติลซิวไม่ยะสติลซิวไม่ทั้งหายก็ติคัทสมอลสมอลไลค์แท้ๆอ่ะตามมาเลยอ่ะงอแต่กองเนี่ยอะไรตามมาเลยอ่ะตามมาเลยอ่ะกําหอกอ่ะโอ้กําหอกอ
Oke. Diko like expired. Lamsik. Baba. Sama ada. Wah, Diko highlight. Soy. Sampak ke man soy. Mhai ya che me. Tong mai tin. Gas and tin. Chân hay. Oh, yeah.
来睇你笑容好呀耶！你咁恶嘅，好恶啊！我唔中意你恶噶。全个 his family 都唔恶嘅，所以你唔好恶。全个李家都唔恶。系啊，你唔好恶呢啲。哇！你咁恶，都唔犀利。好啦，饮水先。Dari tadi ngomong terus, tenggorokannya capek. Hmm. Ada anaknya marah-marah. Coba. Tim kele lau ya na. Kok mentak? Ya mentak lah, mau lemau. Enggak boh. Masa marah-marah itu bohong, orang tadi beneran marahnya. Lain kali kalau ada anak-anak itu bersikap yang baik, yang sopan, yang lemah lembut, nggak usah marah-marah. Lucu banget katanya tadi, nenek kenapa marah-marah? Anakku cuma bohongan marah-marah. Alah, Fenka lah. Oh, Fenka. Hei, Fenka. Alhamdulillah banget, Tur. Ya lo anginnya tambah banter. Sekarang itu udah, apa ya? Sinyal 3, wis mau obat mabit, wis. Ledeh, baba, cut pin, yo taifong ah. Alah, ngomong dong lekong ya lah, ngocik kekong ya lah. Alhamdulillah banget lur, aku kan habis gajian ya, ini. Nih, ini gak, apa, totalnya berapa, aku gak ngasih tahu lah ya. Cuman aku ini bersyukur banget, alhamdulillah. Kemarin yang pas di video, aku izin mau pulang, buat ini apa ya, bulan Juni kan anakku ulang tahun, nah terus aku pengen ulang tahun. Aku pengen pulang. Nah iseng-iseng kan aku itu nembung minta izin sama Nyonya Bos. Ternyata kan enggak diizinin. Terus Nyonya Bos kan janji ya nanti tak kasih hadiah aja buat anakmu kayak gitu. Nah, terus tadi pas aku gajian aku dikasih ini. Wah, banter eh. Aku ditanya anakmu pengen apa? Aku langsung bilang, soalnya kan kemarin malam ya, aku itu sama anakku kan video call terus ini bilang HP-nya rusak, terus ngelag lah, ngadat kayak gitu. Kalau buat video call ya kadang macet-macet kayak gitu. Mau ini, mau minta HP, nggak usah yang mahal ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus, nah aku bilang ke Nyonya Bos, itu anakku minta HP yang murahan saja lah. HP murahan itu berapa? Aku bilang ya paling $1,000 kayak gitu, $1,000 Hong Kong kayak gitu. Langsung dikasih $1,000 lur ya Allah, ini gaji aku ya, tak taruh sini. Terus aku juga tadi dikasih, udah dibeliin itu daging banyak banget, ditambahin uang belanja ini, uang belanja. Soalnya Nyonya Bos juga kadang nggak seminggu kesini kayak gitu. Terus, nah ini uang buat beli HP-nya anakku. Anakku bilang, HP yang murah, bukan HP ngomong itu, aku cuma ngomong beli yang murahan juga ada, kalau yang murah berapa? Ya sekitar $1,000 kayak gitu. Terus langsung dikasih ini $1,000 ini, sekitar uang Indo itu 2 juta lur. 2 juta itu kalau di Indonesia dapat HP apa? Ya nanti belinya yang sejutaan aja lah, jangan yang mahal-mahal, orang cuman buat video call gitu. Sama palingnya buat mainan sebentar kayak gitu. Alhamdulillah banget. Baba. Ya. Liko meleka. Omong ka ding jiwa ding ji lai ja. Tuh kan, nanti sui. Kik. Nek sik seng o. Ini nanaku dikasih tahu ini apa? Ini tuh enggak tahu kalau ini uang, Lur. Taunya yaitu tisu toilet, tisu kayak gitu itu. Nah, apa baru tahu kalau itu uang. Alhamdulillah banget ini bisa buat beli HP, HP-nya anakku. Aku itu sama anak enggak yang minta itu terus dikabulkan, terus dikasih kayak gitu, enggak. Wong, misal kayak Gibran minta mainan, itu mainan harga berapa ya? 30.000 lah ya. Aku itu ini ke anakku itu kalau pingin mainan suruh misal aku kayak gini. Ya udah kamu ngapalin surat ini kayak gitu. Itu terus suratan pendek. Nanti kalau udah hafal tak kasih, tapi nunggu 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Selalunya ya enggak yang langsung minta terus dikasih, itu enggak. Setiap paling anakku ya mintanya paling apa sih, mainan lah kayak gitu, yang sering aku ini enggak yang langsung kasih juga misal minta apa. Tapi kalau misal kayak misal minta apa ya, buat soalnya ini sih Mas Gibran juga jarang banget yang minta-minta kayak gitu. Paling ya aku beliin apa ya kebutuhannya lah kayak gitu, jajan paling, ngasih jajan kayak gitu kan.
ayahnya juga ngasih jajan, udah cukup, lebih dari cukup. Kalau nanti aku double-double ya ini, apa ya, keenakan, engkau jajan terus. Sama ayahnya aja, oh, jajan, 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 gitu. Nah ini alhamdulillah, nyonya bos nempatin janji, aku nggak boleh pulang, tapi aku katanya dijanjiin hadiah, hadiah buat anak saja kayak gitu. Ya udah, aku seharusnya kalau aku misal ini bilangnya HP-nya berapaan? $2,000, $2,000 kan 4 juta ya, itu bisa dapat HP yang bagus ya. Tapi aku nggak memanfaatkan seperti itu ya, kesempatan dalam kesempitan. Ya Ramba, dikasih segini aja itu alhamdulillah banget. Ini bukan lagi pamer uang gaji ya. Kalau pamer uang gaji ini kasih tahu ini gajiku semuanya berapa, plus lemburan, plus bonus, plus uang jajan. Tapi kan ini enggak, ini aku cuma ngasih tahu apa, nyonya bos nepatin janji kalau mau ngasih hadiah buat anakku ini. Palingnya beliin HP yang inilah, yang murah itu di Indonesia mbok banyak ya. Itu merek apa? Dulu aku aja itu yang buat ngevlog ini aku belinya itu tahun berapa ya, 2019 apa 2020, sampai sekarang masih tak pakai. Itu HP jadul banget tapi masih bisa buat ngevlog ya, tak pakailah kayak gitu. Ya Mbah. Anginnya lagi mampet-mampet nang Jabal Lur. Ya Allah. Alhamdulillah banget. Ya udah ya Lur, kayak gini aja videonya. Semoga kalian yang menonton video ini rezekinya lancar, dapat yang rezeki, dapat rezeki yang tura-tura, yang lebih dari cukup, yang lebih banyak dari ini setiap minggunya. Ini sih aku malah sebulan sekali. Semoga kalian dapat rezeki setiap minggunya itu tura-tura. Amin. Amin ya rabbal alamin.